jadinya 5, teman-teman. Sudah jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nice nya seperti ini, guys. Mantap. Video kali ini kita mau buat makanan dari rata, ya. Udah ada ayam. Ini kita iris kecil-kecil, guys. Bawang bombay. Dan bawang. Kita kasih cabai 3 biji aja, guys. Ini ayamnya kita iap dulu ya, teman-teman. Kita kasih merica bubuk sedikit, kira-kira aja. Ini kecap manis, aku pakai kecap bangau, kecap asin, kasih saus tiram. Okay. Kita aduk-aduk. Bawang bombaynya sama ayamnya udah matang ya, teman-teman. Sekarang kita masukkan cabenya sama daun bawang. Nah, teman-teman, udah matang ya. Kita matiin ya. Siap untuk kita bungkus dengan kulit kelapa. Wijen. Kalau kalian nggak punya wijen juga nggak apa-apa sih. Cuma kalau ada wijen kan nanti kalau kita makan digigit tuh wangi. Gitu, guys. Kalau isinya banyak juga itu enak, guys. Udah jadi 3, guys. Teman-teman, jadinya 5. Nah, teman-teman, sudah jadi.
Nah, teman-teman, sekarang kita coba untuk mengirisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya bisa digoreng dengan minyak banyak, tapi aku nggak suka terlalu banyak minyak. Nanti ini kalau digoreng dengan minyak banyak, nanti dia banyak banget minyaknya, jadi aku nggak suka. Jadi aku cuma goreng apa namanya, pakai sedikit minyak. Nah, nice-nya seperti ini, guys. Mantap. Nah, gini aja udah enak. Kita coba ya. Mantap ya teman-teman, ini buat sarapan pagi cocok banget. Sekarang kita cobanya, habis kita potong. Aku udah ngeces loh, soalnya ini pasti enak banget. Nah, mari makan, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini bisa dijadiin ide jualan loh, bener enak. Terus dia masih krim-krimnya. Jadi ini dalamnya rasanya pas banget. Ada gurihnya, ada pedasnya, lembutnya. Ini enak seperti ini karena memang dari peratanya itu udah enak. Hasilnya jadi satu lembar itu jadinya gede banget, man. Aku makan setengah aja udah kenyang loh. Rekomen.